Hai teman-teman semuanya, sorry ya kalau backgroundnya berantakan. Beberapa dari teman-teman tanya ke saya, kenapa sih kok saya nggak pernah share strategi SMC, order block, atau yang lainnya? Saya nggak bermaksud untuk menyimpan sesuatu, ini perlu teman-teman garis bawahi. Apa yang saya bagikan di YouTube adalah strategi yang saya ketahui, saya kuasai, dan saya menggunakannya. Yaitu apa? Supply and demand. Bukan berarti strategi yang lain nggak work, bisa jadi work. Tapi memang saya tidak pernah belajar strategi tersebut dan saya tidak menggunakannya. Jadi saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk share strategi tersebut karena saya tahu kapabilitas saya di mana. Saya bisa aja sharing di Jaripedia strategi A, B, C, bahkan sampai Z. Saya bisa belajar sebentar dan saya sharing di sini. Tapi kan rasanya kayak gimana gitu kan? Gak serk aja dan saya gak mau melakukannya. Karena itu bukan saya. Itu mungkin yang membedakan saya dengan kebanyakan orang. Saya memilih menguasai satu jurus, tetapi sangat dalam, dan saya pelajari sampai akar, dan itu yang saya tuangkan di Jaripedia. Lalu boleh nggak saya belajar strategi A, B, C, D, E? Jawabannya boleh banget, balik lagi, disesuaikan sama diri teman-teman. Gak ada yang salah. Tapi kalau teman-teman ingin fokus mempelajari satu strategi, supply and demand, dan ingin menguasainya sangat dalam, Jaripedia adalah tempat yang tepat untuk teman-teman. So, gitu aja sih video kali ini. Sehat terus dan happy terus. Mantap.